Allah, Ibu Barakatuh. Alhamdulillah pada Idul Adha saat ini kita sudah mencoba kegiatan sembelih kurban dengan menggunakan eco engine sebagai alasan. Kita tanya pengertiannya kepada Ketua BKM Pak Mulyani selaku Ketua BKM Pak Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami pertama bersyukur bisa ketemu ini aktivis ini aktivis lingkungan. Kebetulan memang itu adalah sebagian daripada membantu program pemerintah untuk lingkungan supaya menjaga lingkungan. Salah satunya ini adalah memberikan kita ekonjin. Kebetulan di masjid kita ini ada kurban yang tentu pasti menimbulkan bau tidak sedap, yang jadi busuk, melalat. Alhamdulillah karena itu tadi agak berkurang jauh sekali dan tidak terlalu berbau di tempat kita. Itulah saya kira. Dan yang mungkin yang lebih secara detail ini ketua panitianya langsung yang menangani. Saya kira silakan ketua panitia. Ini sekarang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bangda Deni yang telah memperkenalkan atau mensosialisasikan Eco Enzim ini kepada Bapak Ibu Munawaroh, yang mana pada hari ini merupakan kemudahan di BKM ini menyembelih 16 ekor lembu dan 22 ekor kambing, di mana saya dipercayakan sebagai ketua panitia. Dan atas saran sosialisasi dari Bangda Deni kami di situ memang sangat kami rasakan, di mana memang di situ yang pertama masalah lalat ya. Sebelumnya itu kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya itu lalat banyak sekali dan baunya juga memang agak menyengat lah gitu, tapi alhamdulillah tahun ini yang mana kami sudah terapkan kepada jemaah dan halaman sekitar di masjid ini, dan alhamdulillah memang hasilnya sudah kami rasakan meskipun mungkin belum maksimal, dan itu memang akan kami coba sosialisasikan lagi kepada jemaah-jemaah kami tentunya ya di tahun berikutnya atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah testimoni dari penggunaan Eco Enzim. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Budaya Hijau dan berikut dengan Yayasan Komunitas Siaga Bencana, teruntuk lagi dengan relawan dunia Eco Enzim. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.